Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Guys, jadi kita ada di Hiku Cafe yang ada di BSD. Nah, seneng banget nih, tempatnya bagus, keren, nyaman. Nah, teman-teman bisa baca buku ya yang ada di sini. Kita bisa baca-baca buku sambil menambah pengetahuan tentunya, sambil menikmati ini nih makanan nih. Wah, ini enak banget ya. Wah, mantep banget guys. Rasanya enak, kemudian juga bumbunya nyerap dan dagingnya banyak banget tuh. Teman-teman bisa lihat dagingnya banyak banget. Nah, teman-teman bisa nyantai di sini, bisa lesehan, suasana santai, dingin, terus kopinya juga mantap-mantap. Mesin kopinya bagus. Nah, buat teman-teman yang pengen kumpul-kumpul, mungkin arisan juga atau kumpul bersama teman-teman, bisa datang nih di Hiku Cafe. Dan juga menunya ada paket yang sangat murah tapi isinya banyak, mulai dari 50.000 bisa makan berdua dan minum juga. Makanya yang penasaran datang aja ke Hiku Cafe nih, yuk makan. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Wah, kali ini kita sedang berada di Hiku Cafe dan ketemu nih sama Kapten Kuliner. Wah, Kapten Kuliner, thank you Cap. Wah, jadi kita habis makan nih, makan di Hiku Cafe. Iya benar. Gimana? Enak nih tempatnya Cap? Enak dong, tempatnya juga asik, yes. Makanan juga enak pilihan dan harganya pastinya terjangkau banget. Wah, harganya terjangkau terus nyaman, cozy. Ini ada nuansa Jepang lagi Cap ya? Bener, nuansa Jepang, terus juga yang penting yang ada paket hematan juga pokoknya, kalian wajib datang cobain. Nah, ngobrol-ngobrol nih Kapten Kuliner. Nah, gimana nih, kenapa namanya bisa Kapten Kuliner? Sebelumnya perkenalan dulu dong Cap, silahkan Cap. Halo semuanya, saya yes. Kapten Kuliner di F&B baru sih, baru 4 tahunan gitu sih kurang lebih ya. Gimana ceritanya nih bisa mulai di industri kuliner? Sebenarnya saya juga baru belum lama ya di dunia kuliner, kurang lebih 4 tahun, 5 tahun lah ya. Ya, awalnya juga coba-coba, kemudian emang sebenarnya sih suka sama kuliner, terus lihat-lihat foto ataupun video dari TV zaman dulu ya, maksudnya emang lihat-lihat dari luar negeri gitu kan, emang suka aja gitu maksudnya. Akan kuliner-kuliner gitu ya, iya. Apalagi yang versi tradisional apapun yang masuk-masuk, blusukan-blusukan gitu tuh seru banget sih emang. Oh, iya. Apa yang membuat lo bisa terjun ke dunia F&B ini? Awalnya sih ikut-ikut aja gitu ya, maksudnya lihat dari Instagram atau lihat Instagram, terus kemudian kan ketemu teman, satu, dua, ada lima, sepuluh, akhirnya kan maksudnya kan jadi banyak, tapi iya. Sekarang juga mungkin udah lebih kesaring lagi ya teman-temannya, jadi ya mungkin berkurang lagi, ya gitulah, namanya juga kan
perputaran ya, maksudnya untuk di dunia kuliner juga ada kayak gitu-gitulah, sama aja sih sama dunia lain gitu sih sebenarnya. Iya. Nah, ini kan lu banyak menginfluence ya, menginfluence atau review kuliner. Untuk sementara banyak kan review dulu ya. Review ya. Undangan review gitu ya, ataupun ya kalau enggak kita ke tempat-tempat yang makanan-makanan yang unik-unik itu masih kita review, ada juga sih kita datengin gitu ataupun kita samperin ya. Dan ini kan juga jadi panduan buat follower lo ya, panduan ya. Iya betul lah. Iya, panduan buat follower lo, jadi wah jadi tahu nih tempat-tempat yang unik atau makanan-makanan yang karena spesial. Karena makanan Indonesia itu kan ternyata banyak banget dan beraneka ragam. Ada yang mungkin orang dulu tahu tapi anak mudanya sekarang nggak tahu. Akhirnya kan gara-gara ada kayak Instagram, TikTok semua jadi pada tahu, maksudnya ada ini, ternyata ada ini, dan itu berguna banget sih buat mengangkat suatu resto ataupun yang usaha mereka jalanin itu. Maksudnya, kayak awareness jadi tahu, orang jadi betul jadi datang. Jadi maksudnya jadi yang nggak tahu jadi tahu kan gara-gara dunia apa? Media sosial media ini. Media sosial ya? Ini sih maksudnya emang zaman sekarang zaman media sosial, media sosial lah jadi. Iya. Jadi ya rata-rata pada lihat media sosial ya cobain dan datengin gitu. Oke. Okay. Nah, biasanya kalau lu nih kayak review gitu kan ya. Nah, apa aja sih yang biasanya pola-polanya yang review? Biasa kita review dari tempat, rasa dan harga ya. Kemudian ya mungkin tampilan ke publik, tampilan ke konsumen juga perlu lah ya, maksudnya jadi kita ngelihat suatu resto ini kenapa bisa mungkin rame ataupun kurang gitu kan, kita juga lihat dari beberapa yang mereka tampilkan lah, karena nggak semua pemilik resto kan juga kadang ada yang nggak sadar akan hal tersebut gitu. Oke, jadi tadi ini kita lagi di Hiku Cafe nih. Betul. Nah, apa yang lu lihat nih dari sisi tempatnya, makanannya? Kalau di Hiku Cafe ini saya lihat sih emang tempatnya cozy, nyaman ya. Cozy nyaman. Cozy nyaman buat kumpul keluarga ataupun teman ataupun kerabat meeting-meeting sih. Ada ya, ada lantai 1, lantai 2 semuanya. Maksudnya untuk tempat cukup lah, cukup luas untuk tempat di Hiku Cafe, rekomend banget deh. Kalian bisa coba mampir kemari, cobain juga menu-menunya. Kalau makanan, apa yang lu suka tadi? Tadi cobain chicken rice bowl-nya chicken ya. Rice bowl. Chicken rice bowl-nya itu yang saus teriyaki sama barbecue. Itu sih maksudnya rasanya sih cukup oke. Cukup oke ya. Mantep ya. Kemudian juga di sini juga selain makanan berat juga ada makanan ringan seperti toast, kemudian tadi ada juga pancake. Pokoknya komplit lah, minuman juga kopi tadi yang karamel latte itu juga saya cobain, enak sih. Kopi juga enak yang karamel latte, bisa dicobain. Mantap. Oke. Nah, Bung, kalau lu lihat di industri kuliner gini kan, apalagi di Indonesia ini banyak variasinya, aneka ragam ya. Iya. Nah, ini menghadapi kondisi dan persaingan kita, menurut lu apa sih yang banyak peminatnya ini? Untuk industri makanan di Indonesia, kalau saya lihat sih untuk sekarang sih masih menjanjikan ya, karena kan emang peminat makanan kan banyak banget. Iya. Yeah. Nah, ini tinggal tugas dari pemilik resto yang mungkin berkreasi ataupun menciptakan menu-menu baru yang mungkin sensasional ataupun menarik biar langsung di awareness sama si pemirsa di sekitar, konsumen di sekitarnya gitu. Jadi kalau kita menunya biasa-biasa aja sih biasa ya kurang ya, tapi kalau ibaratnya kita bisa ciptain yang unik ataupun menarik misalnya yang lain belum ada ataupun kita yang pertama, biasanya sih akan menarik minat dari food blogger ataupun dari konsumennya itu langsung ya. Karena emang jujur aja sih food blogger juga nyari bahan, nyari konten juga ya, nyari konten. Iya. Jadi nggak perlu kita ibaratnya mengundang gitu ya, kalau kita unik biasa datang sendiri sih. Itu sendiri ya, apalagi dia lihat dari teman-teman masing-masing food blogger atau food vlogger gitu ya. Betul, food vlogger juga pokoknya jangan takut untuk bisnis kuliner di Indonesia meskipun ancaman resesi segala ataupun saya lihat sih masih menjanjikan sih ya. Tergantung kita mungkin harga ataupun tampilan ataupun juga kreativitas masing-masing daripada brand ataupun resto gitu. Berarti orang butuh makan ya. Iya, semua orang masih butuh makan. Jadi ya
pasti dicarilah kalau makanan masih aman lah kalau industri makanan dan minuman. Nah, kalau misalnya lu sendiri nih planning kedepannya bakalan apa nih? Ada mungkin service atau apa planning kedepan dari Kapten Kuliner sendiri nih? Atau kalau bikin ini nggak? Airport. Oh, airport. Mungkin food court yang di airport ya. Oh, food court yang di airport ya. Ya Kapten mungkin Kuliner. Kita akan coba kalau ada ini kan pengen juga sih ya ngadain food court ataupun makanan-makanan di airport ataupun di mana gitu ya. Oh, itu ya. Oke. Okay. Nah, di tengah kompetisi ya kan sesama ini. Food vlogger gitu kan ya. Iya. Ya. Yes. Nah, apa nih yang menjadi rahasia sukses tuh nih? Tetap eksis terus sih. Sama sih ya seperti kafe ataupun resto sebagai food vlogger. Yeah. Emang zaman sekarang kan banyak banget tuh. Maksudnya ada yang versi ini atau maksudnya emang banyak banget yang berkecimpung di masuk dunia food vlogger ataupun food blogger. Cuman ya kalau kita punya ciri khas tersendiri ataupun review kita emang jujur ataupun emang kita ngasih masukan-masukan yang bagus ke owner ataupun ke pemilik resto, biasanya sih mereka juga tahu, oh ini food vlogger yang bagus atau food vlogger yang kompeten gitu. Kalau nanti biasa sih saya pernah, bukan sombong, maksudnya pernah juga sih dapat kayak masukan dari si pemilik resto bilang, oh iya maksudnya emang beda sih kalau food vlogger yang ini dengan yang ini ataupun kamu dengan yang saya pernah undang gitu. Ada yang ngomong sih seperti itu ya, kalau emang si pemilik restonya emang ketemu langsung ataupun emang merasakan, biasanya dia tahu sih maksudnya yang mana yang cuma datang sebentar ataupun maksudnya nge-reviewnya secara detail ataupun yang asal review gitu kan sih, biasa sih seperti itu sih. Itu ya. Wow. Lu punya, lu ada ciri khas sendiri gak sih? Enggak sih, maksudnya kalau untuk ciri khas kayaknya enggak ada sih ya, cuman maksudnya ya saya juga ibarat juga belum maksudnya belum lama-lama juga kan, cuman maksudnya ya bersyukur aja sampai titik sejauh ini sih ya, maksudnya ya puji Tuhan lah, maksudnya ada aja gitu sih untuk panggilan ataupun maksudnya permintaan review masih ada aja sih. Wow, itu dia luar biasa nih. Jadi Kapten Kuliner berjasa nih, khususnya buat di industri food and beverage, ya kan? Pasti amin. Karena di industri ini kan butuh digaungkan lebih lagi kan? Yes. Nah, ini dia. Pastinya sukses buat Kapten Kuliner. Thank you so much sudah ngobrol bisa bareng nih di Hibu Cafe. All the best. Nah, teman-teman buat yang teman-teman penasaran bisa follow IG-nya. Kapten_Kuliner. Kapten underscore Kuliner. Ya, dengar-dengar tadi mau buka kafe ya. Buka food court ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan kalau lancar. Asik. Oke, okay, teman-teman demikian rahasia investasi sukses episode kali ini yang bertempat di Hiku Cafe. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nih bisa datang ke Hiku Cafe. Saya Ruby Herman, bye-bye. Mau nanya dong, apa sih konsep dari Hiku Cafe ini? Jadi Hiku Cafe ini memang kita konsepnya ngambil dari Jepang. Kita Japanese Low Cafe, jadi buat tempat santai aja. Kita ada sofa yang cozy, kita juga ada tempat lesehan. Kita tempatnya enak banget sih buat kerja, buat yang masih WFH. Kalau mau mampir tempat kita sih boleh banget. Nah, kita walaupun kafenya Japanese style, tapi kalau untuk makanan dan minuman kita variatif sih. Kalau dari minumannya juga kita banyak minuman-minuman yang mungkin belum ada di tempat lain, yang baru ada di Hiku Cafe saja. Dan untuk makanan juga kita ada mulai dari yang Japanese food sampai lebih ke Japanese rice bowl sih. Dari pasta pun kita ada, Indonesian food juga kita ada. Yang favorit apa nih makanan di sini? Kalau di sini yang favorit ini makanannya lebih ke katsu rice bowl. Kita ada pasta juga. Dan untuk Indonesian foodnya kita ada ayam geprek, indomie, dan masih banyak lainnya sih. Dan untuk dessert kita juga punya pancake. Kalau minumannya? Minuman kita yang lagi rame di salted caramel latte. Kita juga baru launching strawberry latte float. Yang versi latte-nya biasa juga ada. Kita juga ada brown sugar macchiato. Kalau untuk kopi standar, kopi biasanya sih kita ada cappuccino, latte, manual brew juga kita ada. Jam operasional? Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Makanannya enak karena cocok dengan selera saya. Mantap lah. Itu aja sih. Ini pilih makanan apa nih, Pak? Ini pasta dengan sambal geprek. Sambal mata. Oh, okay. Sambal mata. Jadi
pedesnya ya nggak terlalu pedes, cukup lah. Jadi orang yang nggak suka pedes masih bisa makan. Yang kalau suka pedes tinggal ditambah aja. Oke, okay, thank you. Mantap banget, mantap ini. Rasanya nggak ada duanya. Enak banget. Pedasnya dapat, semuanya pokoknya pas banget. Mana enak nih. Udah sampai habis dulu. Makanan belum datang. Minum apa nih bro? Ini ice coklat. Ice coklat. Ya. Enak nih, agak pedes-pedes soalnya. Walaupun ini bolognese. Lagi deh. Juga porsinya lumayan. Kalau buat seorang udah cukup kenyang lah. Untuk penampilan oke. Okay. Untuk semuanya oke okay lah. Kita makan nasi goreng Hiku Cafe. Kelihatannya sangat menarik. Kolornya juga sangat futuristik tuh. Kita coba rasanya ya, tapi saya suka sambal. Enak. Silakan coba. Di Hiku Cafe. Hiku Cafe, mantap. Ya, lagi di Hiku Cafe nih, mau lagi nyoba bolognese, spaghetti bolognese. Tampilannya sih, wow, ngundang selera nih. Enak kelihatannya nih, coba saya coba dulu deh. Enak banget. Enak. Mantap. Habis ini mesti ngajak teman-teman ke sini nih. Benar-benar enggak salah deh makan di Hiku Cafe. Yuk. Ayo teman-teman, ayo datang ke Hiku Cafe dong. Nikmatin ini barengan sama saya. Enak banget. Yuk, mari. Kalau mau cobain ini, jangan lupa datang ke Hiku Cafe. Jangan lupa datang ke Hiku Cafe. Thank you. Thank you.
Thank you.